Halo teman-teman, kembali lagi di channel Megane Chan. Teman-teman, kali ini kita akan bermain Onmyoji Arena. Dan kebetulan saya sudah berada di pemilihan hero-nya. Saya di sini akan mencoba menggunakan hero samurai ya. Dan ini bernama Ibaraki Doji. Dari tampilannya di sini agak sangar ya, memiliki tanduk serta tangan yang lumayan menyeramkan. Menurut urban legend-nya, Ibaraki Doji ini jenis oni ya, dan dia merupakan pemberontak yang paling ditakuti di Jepang. Oke, kita sudah berada di matchmaking dan musuh kita ada Samurai X, Itsumade, Akuro, Kaguya, dan Kingya. Kita akan ada di solo line yang berada di atas. Namun sebelum itu kita akan mengamankan buff kita, karena ada kemungkinan kalau buff itu akan diambil oleh musuh. Berhubung tidak ada, kita akan lanjut ke lane kita. Kalau dari jenis kelas yaitu samurai, kemungkinan ini merupakan kelas yang bertipe samurai, bertipe assassin ya. Jadi kita nggak perlu takut yang namanya pukul-pukulan sama hero lainnya. Pasti kita akan menang karena memiliki damage yang cukup besar. Lawan kita sedang berada di dalam tower, jadi kita harus rotasi dulu lah. Karena saya malas nungguinnya. Tapi sebelum itu saya beresin trap dulu, agar kita cepat kaya, sehingga akan gampang untuk mengkill lawan-lawan kita nantinya. Oke, kita ambil tower dulu, dicicil, dan kita akan rotasi ke mid lane. Semoga aja kita bisa trap dan lawan kita ternyata ada di mid ya, di dalam tower. Kita terobos aja, tapi nggak jadi, balik lagi. Dan kita akan kembali ke lane kita. Oke, kita sembunyi dulu, abis itu langsung serangan kejutan. Semoga aja mati, kita jangan takut adu pukul. Dan HP kita tinggal sedikit ternyata. Kita akan amanin trap dulu karena HP musuh lebih besar ya. Oke, kita kena press oleh lawan kita. Setelah restore kita akan mencoba melawan hero ini ya. Oke, kita war. Semoga aja menang. Karena damage kita lebih sakit teman-teman. Samurai X ini kemungkinan adalah tank ya, jadi damage-nya nggak terlalu besar. Kita coba kill, kita juga ikutan mati. Oke, teman kita di bawah sedang war dan kita sudah respon, lalu kembali ke lane kita untuk mengambil crab agar kita cepat kaya nantinya. Identitas dari Suten Doji ini agak belum diketahui ya, dan dia juga masih belum ketahui apakah pria atau wanita. Jadi di Onmyoji Arena mereka menggambarkan Suten Doji sebagai karakter laki-laki yang memiliki tanduk serta tangan yang sedikit menyeramkan. Dan dia merupakan jenis oni yang paling ditakuti di sana, di negara Jepang.
ulti kita sudah jadi dan lawan kita selalu berada di dalam tower, kita akan rotasi lagi ke mid lane. Oke, ada teman kita yang lagi war, kita bantu, kita ulti, mati. Ultinya ini lumayan sakit ya, skill 1 seperti skill satunya Quillen, ultinya Quillen maksudnya ya, dan skill 2 nya Suten Doji ini seperti Richter ya, dan untuk ultinya seperti skill 2 Erol. Lalu kita potong lain di atas. Kita trap dan lalu kita akan bunuh Samurai X nya abaikan tower dan mati. Kita akan mengambil teman kita di atas sedang war dan dia menang. Oke, kita tadi recall, kita akan kembali ke lane kita. Tapi sebelum itu saya akan mengambil buff dulu ya, buff merah, agar attack normal kita akan meningkat menjadi lebih sakit lagi. Ini buff biru, biru buff merahnya naga kalau nggak salah. Oke, kita dapat, lalu kita kembali ke tower kita. Kita trap seperti biasa. Kita kill. Jangan takut. Oke, lawan kita ketakutan. Jadi kita akan ke mid lagi. Teman kita sedang di gank, kita akan mencoba membantunya. Dan ternyata sudah nggak ada lagi. Kita beresin crab, lalu fokus ke tower. Sepertinya ini dapat nih towernya. Berhubung teman kita di atas sudah rotasi, kita akan membantu teman yang ada di bawah, teman-teman. Oke, target pertama. 1, 2. Mati teman-teman. Hasilnya ampah tapi. Oke, kita beresin ini dorama. Dorama apa dorama? Waktu ada di filmnya tuh yang di Kami Nomi Otiwotori atau apa? Kita ambil crab. Oke. Nah, kita akan berhadapan dengan hero yang berbeda. Gak tahu siapa namanya, kita bunuh aja. Instant kill. Ini ibarat Hidoji ini benar-benar kuat ya. Gampang banget buat instant kill lawan kita. Combo skillnya adalah skill 1, skill 2, dan skill 3. Seperti ini. Kita digeroyok, kita akan mencoba menghindar, tapi kita tetap dikejar. Tapi kita akan lawan aja deh. Kita akan menang pasti. Sini kita menang, walaupun HP kita tinggal sedikit. Kita recall dulu. Teman kita di atas sedang push tower ya. Kita akan ke sana bergabung bersama mereka. Kita sudah ngekill 6 ya. Waktu pertama kan kita kena shotgun, jadi kita hidup itu sudah ngekill 5. Dan 2 lagi berarti adalah legendary. Kita ambil buff dulu. Buff ini kemungkinan adalah regen HP untuk hero tertentu ya. Untuk hero yang memiliki mana. Ada musuh nyasar, kita bunuh aja. Kayak di Omnioji Arena itu, saya nggak tahu apakah di sini ada hero tanpa mana apa enggak. Sepertinya di sini yang saya lihat cuman hero yang memiliki mana semua. Kita push towernya. Dan ini
Ibaraki Doji ini agak tebel ya, meskipun samurai. Seperti yang kalian lihat tadi, walau tower menargetkan kita, tapi HP kita hanya mengurang sedikit. Oke, kita ambil buff merah musuh. Dan kita akan kembali war bersama teman-teman kita. Oke, kita war. Kita mau mati, jadi harus recall dulu. Ini kita mati. Berhubung kita sedikit, jadi nggak usah bantu, karena nanti kita akan mati konyol dan akhirnya kena shutdown. Kita kembali ke mid lane karena kita akan kena push oleh mereka. Kita beresin grabnya dulu. Kita coba war cici lawannya. Tapi kita nggak kuat karena mereka bertiga, sedangkan saya ada satu orang saja. Tapi kita akan kill nih, karena mereka ceroboh war di dalam tower. Gak apa-apa, kita kena shutdown. Yang penting kita berhasil mengkill satu lawannya juga. Teman kita di atas sedang push dan dia lupa balik. Saya di tower mid lane cuma satu orang aja ya, dan mereka nggak memperhatikan map di mid lane. Tower kita kena push dan teman kita akan mencoba mengamankan tower kita dan kita sudah respawn. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bantai mereka, teman-teman. Semoga aja masih pada hidup. Ya, target pertama. Satu. Kita gunakan picker. Mati. Nah, mati. Ada satu lagi, kita akan matikan. Double kill, triple kill. Kita berhasil mengkill 3 lawan, teman-teman. Kecepatan singa berakhir. Oh, ini notifikasi untuk Savage Wagil legendary ini benar-benar beda sih ya kalau di Omnya di arena. Misalnya tadi kan yang triple kill itu notifikasinya adalah 3 segel ganda, dan itu nggak tahu apa artinya. Ya, mungkin segel ganda 3, nggak tahu makna dari nama tersebut. Oke, teman kita ngekill. Kita akan gunakan skill 1 agar mempercepat lari kita. Semoga aja sempat. Teman kita mati dan musuh kita rata, teman-teman. Tinggal satu orang aja. Kita bunuh. Oke, satu. Dua, baru respawn mati lagi. Oh, kita tower dan menang, teman-teman. Yeay. Oke, itu saja gameplay dari Onmoji Arena yang kedua. Kalau kalian suka channel ini, subscribe channel ini. Jangan lupa juga like dan komennya. Sampai jumpa di next video. Janin.